Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di channel aku Win Andrian. Oke guys, hari ini aku mau mereview sebuah aplikasi penghasil uang, yaitu aplikasi Tapcoin. Pertama-tama kita masuk dulu ke aplikasinya, kemudian di sini kita login. Di sini ada dua cara login, yaitu dengan Gmail ataupun dengan Facebook, dan di sini aku login pakai Gmail. Kemudian kita masuk ke aplikasi Tapcoin-nya. Setelah itu di sini kita dapat poin dari menyelesaikan daftar ya. Kemudian kita mengisi survei tentang Tapcoin. Tapcoin adalah apa? Adalah APP paling top untuk hasilkan uang, bisa dengan menyelesaikan poin untuk hasilkan uang. Kemudian poin adalah apa? Poin bisa didapatkan dari tugas, bisa ditarik ke e-wallet atau ditukar menjadi pulsa. Bagaimana cara hasilkan uang di Tapcoin? Login dan gunakan Tapcoin untuk menyelesaikan tugas dan undangan. Nah, di sini ada 8 pertanyaan tentang Tapcoin ya. Dan kemudian kita lanjut. Apakah iklan di dalam Tapcoin aman? Sangat aman ya. Lalu kemudian bagaimana cara mengundang teman download Tapcoin? Teman bisa mengundang link undangan kamu untuk download dan login ke Tapcoin. Bagaimana cara mendapatkan bonus uji coba pengguna baru? Selesaikan tugas pengguna baru dalam 3 hari untuk mendapatkannya. Apa saja perilaku yang dilarang oleh Tapcoin? Melakukan tugas melalui emulator Android, mendapatkan banyak akun, mendaftar banyak akun, dan semua jawaban di atas benar ya. Kemudian setelah selesai, kita langsung saja kirim untuk mendapatkan poinnya. Kemudian kita lanjut ke tugas berhadiah. Di sini kita harus download atau bermain game ya. Kemudian telah selesai, nanti kita dapat koinnya. Lalu kemudian kita bisa juga dapat dari check-in harian ya. Setiap hari kita harus login dan nanti dapat koin. Nah, di sini juga ada gosok-gosok berhadiah, dapat koin 32 koin. Terus gosok-gosok aja nanti kita dapat hadiahnya, dapat koinnya ya. Nah, seperti itu ya cara menghasilkan koin di Tapcoin-nya. Oke, kemudian kita ambil dari game juga di sini. Nah, di sini juga banyak sekali game-gamenya yang bisa menghasilkan koinnya. Dan di sini juga ada bonus selamat datang ya untuk pengguna baru, yaitu Rp285. Dan langsung saja kita cairkan. Aku di sini mencairkannya lewat Dana ya, karena nggak punya OVO ataupun yang lainnya. Langsung saja kita cairkan. Di sini ketik dulu nomornya, nomor Dana kita. Kemudian setelah selesai kita langsung saja konfirmasi. Kemudian saya bukan robot. Di sini ada gambar sepeda motor ya. Kita diklik yang gambar sepeda motornya, kemudian sepeda. Selesai, kemudian tentukan. Nah, sudah berhasil ditarik ya. Dan menurut aku ini gamenya pastinya banyak sekali iklannya, dan kemudian koinnya sangat lama menghasilkannya. Dari game mungkin bisa ya, tapi aku terlalu males gitu. Kalau game juga kan harus mencapai level-level tertentu untuk mendapatkan koin yang banyak ya. Dan mencairkannya juga di event cuman 15.000-25.000, tapi normalnya itu 200.000, dan itu koinnya juga lama ya, 300.000 baru bisa mencairkan 200.000, terlalu lama. Dan mungkin bisa lebih cepat dari mengundang teman ya, bisa jadi sih. Tapi seberapa banyak teman yang harus diundang untuk cepat dapat uangnya ya, nggak tahu sih. Di sini juga bisa masukkan kode redeem ya, kode orang tuh nanti juga bisa dapat poin ya. Oke, sekarang kita masuk ke Dana dulu ya, kita cek bener gak sih masuk ke Dana kita uangnya. Di
di sini kita cek di riwayatnya ya, apakah ada. Nah, ternyata ada Rp285 ya. Di sini ternyata masuk, tapi menurut aku ini game itu enggak worth it banget. Karena terlalu banyak iklannya dan juga pasti menghabiskan banyak kuota dan terlalu lama untuk menghasilkan koinnya ya, sangat-sangat lama, nggak tahu bakal berapa waktu yang ditentukan untuk menghasilkan uangnya. Oke guys, menurut kalian gimana nih tentang game Tapcoin ini atau aplikasi penghasil uang ini? Komen di bawah ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih. Assalamualaikum.